Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat ikram, tabi'in tabi'in, ihsan ila yaum al-din. Rabbana shahid shahid al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wal mu'allimin wal mu'allimat wal walidayna shahid min Allah wal Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد يعني مبتدي دمشي سيمام adik-adik sesurau, tuan-puan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya adalah kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah pada malam ini dapat kita hadir teruskan lagi pembacaan kitab begitu, iaitu kitab Ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, disusun oleh Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahji Ali hafizahullah taala wa rafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Qala al-musannif hafizahullah taala bismillahirrahmanirrahim. Qala masuk pada musrad 67, masih lagi berkaitan dengan qudrah antara qudrah. Yang ketiga iaitu kenyataan yang berdiri pada zat Tuhan. Jadi bila sebut qudrah ni dia dah masuk bab ma'ani tadi, berkaitan dengan ma'ani. Ma'ani ni maksudnya makna ataupun itu pembahagian dalam sifat 20 ni. Kalau saya kata sifat 20, ada 20 sifat yang dinyatakan. Daripada 20 sifat itu terbahagi kepada 4. Yang pertama sifat nafsiah, yang kedua sifat salbiah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Bawah sifat ma'ani dia ada 7 sifat lagi. Bukan 7 sifat, maksudnya terkandung dalam sifat ma'ani ni ada 7 sifat lagi pada 20 tu lah. Iaitu kudrah, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan juga kalam. Okey. Masuk yang qawnu qadirat sebagai dan seterusnya sampai 20, itu dah sifat maknawiyah. Okey. Jadi untuk sifat kudrah, kudrah ni bermaksud kuasa. Kudrah ni maksud kuasa. Dan lawannya lemah. Mustahil Allah Taala itu bersifat dan sifat lemah. Ini kudrah. Dalam bab ni nanti kita akan belajar juga satu tajuk qadhi dinamakan sebagai ta'alluq. Ta'alluq. Jadi bila bab ma'ani ni dia ada, kita akan belajar ta'alluq. Kemudian dia ada bab tajuk qadhi itu namakan kemungkinan. Mungkin, perkara mungkin. Mungkin ni maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ta'alluq ni apa maksud dia? Ta'alluq ni maksud dia fungsi bagi sifat sifat ma'ani tu lah. Jadi daripada 7 sifat ma'ani tadi, ada 6 sahaja yang disebutkan ta'alluq dia ataupun fungsi dia. Kita baca sikit-sikit. Jadi ketiga, kenyataan yang berdiri pada zat Tuhan. Bermaksud tidak sekali-kali sifat kuasa Allah Ta'ala boleh berpisah daripada zatnya, kerana kudrat adalah sifat wujudi, sifat bangsa ada. Sekira-kira jikalau dibukakan penglihatan mata di akhirat kelak, kita akan dapat melihat dengan mata dan seluruh tubuh kita sifat kudrat ada pada zat Tuhan yang layak dengan kebesarannya. Jadi disebut di sini kenyataan yang berdiri pada zat Tuhan, maksudnya kudrah itu
berdiri ataupun adu pada zat Tuhan. Ada ulama dia kata sifat ni ada dua jenis, ada sifat yang adu, ada sifat yang sungguh adu. Tu begitu. Tuan Guru Syekh Ridauddin lah, Tuan Guru Ridauddin. Jadi yang kudrah ni, dia kata sifat kudrah ni mesti berdiri pada zat Tuhan. Zat Tuhan ni zat Allah, kita dah belajar lah tuan-tuan sebelum ni kan. Jadi bila kata berdiri pada zat, maknanya sifat kudrah ni ada, ada pada zat Allah Ta'ala. Macam kita lah manusia kan, manusia kita ni manusia ada kuasa juga, cuma kuasa kita terbatas lah kan. Jadi satu lagi, dia tak boleh pisah. Bila katakan sifat, zat dan sifat, sifat ni dia tak boleh berpisah daripada zat. Macam contoh kan sejadahnya ha, sifat warna hijau, boleh tak nak dipisahkan warna hijau tu daripada sejadah tersebut? Tak boleh. Tak boleh nak pisahkan, macam mana nak pisah? Cubalah pisahkan, tak dapat lah. Kalau dapat pisahkan pun dia gahar-gahar kat mana dinding tu, hilang luntur warna yang putih, tetap ada sifat warna putih pula. Kan, tak boleh. Kalau dindingnya warna coklat oranye kan, cair, kalau dipisahkan, boleh pisahkan. Dikikih. Tapi dia tak jadi sifat pula, dia jadi satu zat yang lain, cat nama. Jadi nama cat, dia tak jadi warna kuning tadi. Jadi sifat ni tak boleh berpisah daripada zat. Cuma benda tu kita boleh nampak, pegang, rasa ataupun tidak. Itulah. Macam kuasa kan? Boleh tak kita pegang? Dia ada tapi boleh tak kita pegang? Tak apa nak pegang kuasa, macam mana nak pegang kuasa kan? Tu maksud betul. Sekiranya jikalau dibukakan penglihatan mata di akhirat kelak, kita akan dapat melihat dengan mata dan seluruh tubuh kita sifat kudrat ada pada zat Tuhan yang layak dengan kebesaran, kebesaran Allah Ta'ala. Jadi ada orang kata, dalam termasuk dalam sifat ma'ani ni, salah satu dia sama basur. Kalau kita katakan sama mendengar, sama ni mendengar, kita mendengar dengan apa? Dengan apa? Telinga kan? Itulah orang luar dengar dengan telinga. Habis tu orang, orang yang pokak tu dengar dengan apa? Dia ada telinga tak? Ada, tapi dia pokak. Jangan orang tuan kan? Lewat kuning lah kan? Ustaz ni. Sama dengan bercakap tadi kan, kita bercakap dengan mulut kan. Jadi orang tak bercakap, orang orang bisu kan, orang bisu dia tak cakap, tapi mulut dia ada tak? Ada mulut. Tuan-tuan, saya bercakap ni sebab saya bercakap, mana saya ada mulut bercakap dengan mulut. Tuan-tuan tak bercakap, adakah tuan-tuan bisu? Tuan-tuan tak bercakap, adakah tuan-tuan bisu? Contoh. Macam kudrah lah tuan dan kudrah. Macam kudrah ni kuasa. Allah SWT maha berkuasa. Bila sebut berkuasa tuan, ada orang timbulkan persoalan. Allah SWT ni maha berkuasa. Jadi boleh tak Allah SWT mematikan diri sendiri? Kalau katakan tak boleh, maka orang akan kata lemah lah Allah Ta'ala. Macam mana nak jawab tuan? Warning lah. Ataupun orang tanya, Allah SWT maha berkuasa kan? Sifat kudrah berkuasa. Jadi bila Allah SWT ni maha berkuasa, bersifat dengan sifat kudrah kan? Itu kan bersifat kudrah. Boleh tak Allah SWT melahirkan anak?
ataupun mengadukan anak. Boleh tak? Okay. Tak boleh. Okey, kita kata tak boleh. Mana boleh? Sebab Al-Quran pun dah sebut lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan tak diberanak kan? Tapi orang kata, ah, macam tu lemahlah Allah Taala. Ya, lemahlah Allah Taala. Ada jam nak berbalu macam orang nak jawab ni kan. Ha. Jam ingatkan jalan dia jam. Akal kita jadi jam ke ya, orang. Aku ada tanya macam itulah. Jadi untuk sifat kudrah ni tuan. Tu nanti kita belajar ta'aluk tadi. Ta'aluk tu lah fungsi tadi. Fungsi kuasa Allah setiap. Contohlah. Contoh saya bagi contohlah gajah. Gajah dengan monyet. Monyet kojoe memanjat pokok. Gajah kojoe menjatuhkan pokok. Kan? Kan nak kojoe maksudnya. Dia tak boleh manjat pokok lah. Yang dia boleh menjatuhkan pokok. Langgar-langgar tumbang pokok tersebut. Okay. Soalan saya. Gajah tak boleh nak manjat pokok. Adakah gajah itu lemah? Ha. Ha? Malam-malam. Cuba pergi depan gajah tu. Dipijak air tu kan. Lemah kan tu? Ha, tapi depan lemah tu. Memanglah lemah tu di sudut dapur tu adalah kelemahan dia kan. Tapi nak katakan dari segi kekuasaan, kekuatan dia tu kuat lah berbanding kita ni tadi. Tapi dia punya fungsi ataupun dia memang tak boleh nak kata tak boleh panjat pokok. Tak boleh nak kata dia lemah. Kan? Sebab dia punya tenaga kekuatan tu memang kuat. Kut dipijak air kita sekali hancur. Kan? Pokok yang kuasa-kuasa pokok tu pun dia boleh jatuh tumbangkan. Kan? Jadi tu nak kata tadi setiap apa ni ada fungsi dia. Bila apa kata bila dikatakan Allah SWT tak boleh mengadukan anak, anak dia tak boleh kita nak katakan Allah SWT itu lemah. Macam telinga ni ha, kut dimasukkan nasi. Kan? Kan orang makan lalui mulut, dia masuk nasi ke telinga kan. Kan masuk nasi ke telinga. Betul ke fungsi dia? Tak betul lah fungsi dia, fungsi dia nak mendengar. Kan? Dia pergi sumbik nasi. Kan? Ha, yang tu jangan tuan-tuan lokek pula. Ha, tu orang tu kena gila pula. Kan? Ha, tak betul kan. Ha. Isi pun kan. Ha. Itu contoh lah maksudnya setiap apa ni ada fungsi yang macam kudrah Allah Ta'ala tu. Kan? Dia fungsi apa fungsi kepada kuasa Allah Ta'ala. Dia ada ta'aluk tadi. Iaitu berkesan mengadukan dan meniadukan perkara yang mungkin. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi tidaklah, apa cakap, fungsi itu adalah yang apa cakap, apa, dia punya fungsi khas je. Fungsi khas. Bukanlah bermakna tak boleh mencipta anak ataupun tak boleh mematikan sendiri. Itu menunjuk kepada lemahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mustahil. Okay. Contohnya, peringatan dah adalah kiaskan iaitu bandingkan kenyataan-kenyataan dan penerangan-penerangan di atas dengan sifat iradah, ilmu, hayah, samak, basar dan kalam yang akan datang kenyataannya kerana pengertian-pengertian dan huraian-huraian sifat tersebut adalah bersamaan dengan pengertian-pengertian dan huraian-huraian sifat kudrah. Tapi hanya kenyataan yang akhir nombor 4 berbeza antara satu sama lain bagi tiap-tiap satu sifat. Ha, okay. Jadi kat sini apa apa ni Syekh, apa Syekh Tuan Guru Abdul Rauf dia sebut kiaskan bandingkan kenyataan tadi. Mana dia sifat-sifat ni tadi tak boleh nak dipisahkan daripada zat yang kita tengok atas tadi lah. Ha, tak boleh nak pisahkan daripada zat, termasuklah pada sifat iradah, ilmu, hayah, samak, basar dan kalam. Dan masing-masing semua tadi ada pengertian dan huraian dia. Semua pengertian ataupun huraian nombor 4 iaitu hayat, hidup. Itu dia ada berbeza sedikit. Sebab yang saya sebut tadi sifat ma'ani ni tadi dia ada 7. Dalam sifat ma'ani itu ada 7. Apa kudrah, iradah sampai dah kalam tu. Semua tadi ada ta'aluk dia, ada fungsi dia. Fungsi kepada sifat tadi. Kan? Kecuali hayat.
hidup ni tak ada dia punya apa ta'aluk dia. Sebab ta'aluk dia. Kemudian yang keempat, kenyataan dengan dia mengadukan tiap-tiap yang ada dan meniadukan tiap-tiap yang tiada dengan bersetuju iradah. Itu bermaksud ta'aluk tadilah. Bersetuju dengan iradah. Jadi setiap kudrah kuasa Allah Ta'ala ini, dia ada kaitan dia dengan iradah, kehendak. Bila Allah SWT nak mencipta sesuatu, makna dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kudrah dan ada iradah, ada kuasa dan ada kehendak untuk menciptakan manusia contohnya. Tu maksudnya, jadi dia ada kaitan. Tu nama dia ta'aluk tadi. Ta'aluk tadi bidang kuasa, fungsi. Kita tengok makna ta'aluk, iaitu sifat menuntut satu perkara yang lebih, atau dikatakan melazimkan oleh sifat akan satu perkara yang lain selain daripada tugasnya berdiri pada zat. Sifat menuntut satu perkara yang lebih, atau dikatakan melazimkan oleh sifat akan satu perkara yang lain selain daripada tugasnya berdiri pada zat. Kata tadi kudrah kuasa Allah Ta'ala tadi berdiri pada zat Allah Ta'ala, ya, ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi dengan sini bila didatangkan ta'aluk tu, makna kata nak katakan bahawa sifat kudrah kuasa Allah Ta'ala itu lebih lagi daripada hanya berdiri pada zat Allah Ta'ala. Makna kata lebih lagi. Kalau macam zat, sifat sebutkan zat, sifat sebelum ni kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah esa, contohnya wahdaniyah esa. Jadi sifat esa ni adalah sifat salbiah. Jadi sifat salbiah ini dia termasuk bila sebut dia menafikan yang mana Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Tapi dia tak ada ta'aluk, tak ada fungsi, tak ada apa bidang kuasa tadi. Mana sifat tu memang tetap pada Allah Ta'ala. Kata wahdanya esa-esa lah. Tapi bila sebut kuasa, maka Allah Ta'ala berkuasa menciptakan sesuatu. Yang menciptakan sesuatu itulah namakan ta'aluk. Okay, kita baca. Seperti sifat kudrah adalah berdiri pada zat Tuhan, selain daripada tugasnya berdiri pada zat Tuhan, dia mempunyai satu perkara yang lain lagi atau perkara yang selebihnya, iaitu mengadukan dan meniadukan segala makhluk, menjadikan dan menghapuskan segala mungkin. Selain daripada tugas kudrah ini berdiri ataupun ada pada zat Allah Ta'ala, dia ada tugas yang lain. Tugas yang lain itu namanya ta'aluk. Tugas yang lain itu namanya ta'aluk. Kalau contoh sebelum sifat kidam, dia tak ada ta'aluk kan? Kidam tu kita sebut, maksud dia kidam tu tak ada permulaan. Apa bidang tugas tu tak ada. Itu ta'aluk, apa kidam-kidam lah. Allah SWT tu bersifat dengan tiada permulaan. Sediakala. Ya. Allah SWT bersifat dengan sifat baqa', kekal. Tak ada pengakhiran. Ya. Tak ada pengakhiran. Wal awwal wal akhir. Dia yang maha permulaan, yang maha awal, dia yang maha akhir. Ataupun dia yang tak ada permulaan dan dia tak ada pengakhiran. Lainan kita manusia ada permulaan dan ada pengakhiran. Ya. Kita dilahirkan dan nanti mau masuk nanti, kita dimatikan. Itu manusia. Jadi untuk yang saya sebut tadi, kidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, tu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Tapi kudrah ini, sifat itu berdiri pada zat Allah Ta'ala, dalam masa yang sama dia ada tugas lain, iaitu mengadu dan meniadukan sesuatu. Perkara yang lebih itu dinamakan ta'aluk. Oleh kerana susah untuk menterjemahkan makna yang sesuai dengan kalimah ta'aluk pada perbahasan ini, maka bolehlah kita terjemahkan ta'aluk bermakna tugas atau kerja bagi sifat-sifat selain dari tugasnya berdiri pada zat. Itu kat sini Syekh Abdul Rauf dah sebut. Dia kata bolehlah kita terjemahkan ta'aluk itu bermakna tugas ataupun kojo, yang saya sebut tadi lah, tugas ataupun bidang kojo.
kan, bidang kerja dia apa. Jadi kudrah ini tu sebut tadi kan, ada benda yang memang di luar bidang tugas, seperti mengadakan anak, seperti mematikan diri sendiri. Ha, tu bidang tugas. Jadi tak boleh nak buat, bukan tak boleh nak buat, Allah Taala tak melakukan apa, tak buat. Allah SWT tak mengadakan anak. Allah SWT tak mematikan diri sendiri. Tak mematikan sendiri. Ha, betul ya? Jadi disebut sini, terjemahkan ta'aluk bermakna tugas atau kerja, kerja bagi sifat-sifat selain dari tugasnya berdiri pada zat. Terjemahan ini untuk memudahkan faham anda. Hanya sifat ma'ani yang enam sahaja yang mempunyai ta'aluk, iaitu kudrah, iradah, ilmu, samak, basur dan kalam. Kudrah tu berkuasa, iradah tu berkehendak, ilmu tu berilmu. Itu berilmu lah, ataupun mengetahui. Ilmu tu mengetahui, samak mendengar, basur melihat, kalam berkata-kata. Tidak termasuk hayah. Hayah tu hidup. Hidup ni tak termasuk dalam kategori yang ada ta'aluk. Sifat-sifat yang berta'aluk, yang pertama kudrah. Kudrah ni maksudnya kuasa. Jadi ta'aluk taksir, iaitu berkesan. Allah SWT mempunyai sifat kudrah yang berkesan pada mengadakan dan meniadakan mungkin perkara yang jaiz sahaja. Mungkin tu perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi kalau benda tu dah ada, adalah. Maksudnya alam, contoh dia, alam ni ada tak? Ada. Dah ada mana tim ada, maksud nanti dia jadi tak ada. Tapi nak katakan dia tak ada, tak boleh, sebab masih ada. Itu mungkin tadi lah. Mungkin maksudnya bila dah ada, dia kekal ada. Sampai masa nanti dia baru tak ada. Iradah, kehendak. Okay, dia sebut di sini ta'aluk takhsis, takhsis khusus, iaitu menentukan dan membezakan tiap-tiap mungkin yang akan dijadikan atau tiada dijadikan. Jadi kehendak Allah Ta'ala ataupun sifat Allah Ta'ala, sifat iradah dalam menentukan dan membezakan tiap-tiap mungkin yang dia akan dijadikan atau tiada dijadikan. Allah Ta'ala berkehendak dalam nak menentukan tadi, ataupun nak membezakan tiap-tiap yang mungkin. Itu disebut. Yang ketiga, ilmu pengetahuan ta'aluk inkisyaf, iaitu terang dan meliputi pengetahuannya pada tiap-tiap suatu. Allah SWT maha mengetahui. Semua pengetahuan, maha mengetahui. Ya. Jadi pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Hatta ulat yang ada dalam batu pun Allah Ta'ala tahu. Hatta kata-kata dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Kemudian sama. Sama ni bukan yang sertu kalau pegang najis mughallazah tu. Sama ni dengar, pendengaran. Itu terang dan meliputi pendengarannya pada tiap-tiap satu yang ada mewujud sahaja. Ini saya sebut tadi, bila sebut Allah Ta'ala bersifat dengan maha mendengar, sama. Dan ada orang dia timbulkan keraguan. Itu kalau ayat-ayat mutasyabihat, contoh dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, kita mentakwilkan maksud yad itu kepada kekuasaan. Kalau kita tahu maksud yad tu, orang kata yad tu tangan, tapi takwil ikut mazhab khalaf, kita takwil kepada kekuasaan Allah Ta'ala di atas kekuasaan mereka. Tapi kenapa dalam sifat 20 ada boleh pula diterjemahkan dengan sama mendongak? Bukankah itu menyebabkan kita mentashbihkan Allah SWT ataupun mentajzimkan Allah? Tak. Tak sama. Sebab bila sebut tangan, iat tu tangan, sebut tangan tuan-tuan, tak terbayang benda lain. Ya, orang akan membayangkan yang ada pada diri tu manusia.
Tapi kalau kita sebut mendongak, kan mendongak, itu tak cakap bila sebut mendongak takkan membayangkan telinga. Sebab tu saya sebut tadi, kan, kalau orang mendongak, orang kata mendongak dengan telinga, betul ke? Kalau ikut kan dia kurang tepat. Tak maaf kalau cikgu Sengayu kan, marah pula kan. Mendongak telinga, sebab tu sebut tadi, kalau orang tu pokak, dia tak dongak. Kan? Tapi telinga ada tak? Ada telinga. Ha. Jadi yang kita nak kata kat situ adalah fungsi ataupun sistem pendengaran dia yang bermasalah. Itu yang menyebabkan dia jadi pokap. Orang tidur contoh kan. Orang tidur, kita panggil orang tidur kan. Bang, oh bang. Dia tidur. Kan? Bangun. Kan? 10 kali kau jumpa, bangun, bangun. Dia dongak tak? Tak dongak. Adakah dia pokap? Adakah dia pokap? Tak. Malaikat memang dia botol-botol pokap lain lah kan. Tu memang kena pakai heller kan. Bangun dah kan. Bangun. Tu memang tu lah. Jadi boleh tak kata pokap? Tak. Itu contoh lah tuan. Itu tadi sifat samak tadi. Jadi maha mendengar itu tidaklah kita akan membayangkan telinga. Jadi korang faham dia punya istilah ayat lah. Jadi samak ni maha mendengar. Ta'aluk inkisyaf iaitu torang dan meliputi pendengarannya pada tiap-tiap satu yang ada maujud sahaja. Ada tuan guru dia sebut kita ni tuan-tuan boleh nampak Allah tapi terhijab. Itu memang akhirat nanti kita memang akan Allah SWT akan apa mentajallikan kan bagi mereka yang masuk syurga lah. Jadi siapa yang masuk syurga nanti dia akan dapat melihat zat dan keadaan Allah SWT tu macam mana. Okay? Dengan sifat-sifat dia yang Maha Esa, dengan sifat-sifat dia yang Maha Suci, Maha Suci Allah Taala. Tapi di dunia ni kita boleh nampak tak boleh sebab kita terhijab, terhalang. Tapi kita boleh nampak apa cakap tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Tapi kalau dah selalu nampak dia akan jadi tak nampak juga. Contoh orang jual minyak wangi. Tiap-tiap hari dia jual minyak wangi. Kan duduk satu tempat yang ada minyak wangi. Jadi bila dia selalu masuk dalam bilik ataupun tempat kedai dia jual minyak wangi tadi baru wangi tu dia kurang. Sebab dah besok kita masuk, wuih wangi kan. Kan? Tapi orang jual minyak wangi ni dia kurang lah. Sebab dia dah selalu sangat bau. Kan? Dah terbiasa. Kan? Contoh orang kau jual Indah Water lah. Kan? Kau dah biasa masuk menyolam tempat tu, dia dah jadi biasa dah lali lah. Kan? Bagi dia kau kereta tu, wuih tak boleh. Ataupun orang yang pakar forensik tu kan. Bila tengok orang apa yang mati, orang mati ni kan. Jadi pergi mesti panggil pakar forensik ni. Jadi bila kali pertama dia bau tu memang akan rasa nak muntah. Lepaslah mayat yang dah mati dah lama seminggu, dua minggu kan. Bau tu tak tahan. Kan? Saya tak pernah bau dah tu kan, orang cerita lah ni. Saya cerita balik lah ke tempat. Kan? Jadi ada orang cerita, dia kata, dia nak buah tadi. Dia cakap pakar forensik first time dia bau mayat ni tadi dia tak boleh, dia muntah-muntah. Cara dia macam mana? Lepas tu cara dia macam mana? Dia sodut dalam-dalam. Bagi dekat kosan ni dia sodut dalam-dalam bau bau busuk tu. Bau dia wujud. Bau boleh tahan. Cara dia lah. Jadi kalau gitu kalau orang yang pakar forensik tu dah biasa jadi dia boleh tahan bau busuk tu dah dah rasa tak macam busuk. Ha tu untuk dia. Okey. Tu sama sifat sama. Ini fungsi tadi iaitu terang dan meliputi pendengarannya pada tiap-tiap satu yang ada maujud sahaja. Basar penglihatan maha melihat. Allah SWT bersifat dengan sifat basar yang terang dan meliputi penglihatannya pada tiap-tiap sesuatu yang ada maujud sahaja. Dan yang keenam kalam
iaitu berkata-kata. Allah SWT bersifat dengan sifat kalam. Di sini ta'aluk bilalah menunjuk kepada perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Syadidan, kesemua huraian ta'aluk tersebut akan didapati pada perbahasan sifat-sifatnya. Sifat hayat tidak mempunyai ta'aluk kerana ia sebagai syarat bagi kewujudan segala sifat ma'ani yang lain. Kita tengok irodah buat. Sompet dia masuk. Baca sikit. Irodah ni ertinya menghendaki Allah Ta'ala. Lawan dia adalah karohah. Mustahil Allah Ta'ala ni bersifat dengan benci ataupun karohah. Maksudnya Allah Ta'ala menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Mustahil ada sesuatu dengan tidak menurut kehendaknya. Jadi Allah SWT bersifat dengan sifat berkehendak atau mengkehendaki Allah Ta'ala, iaitu iradah. Jadi setiap apa yang ada, apa yang ada ataupun apa yang tak ada, mengikut kehendak Allah Ta'ala. Setiap satu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu berkehendak ataupun menurut kehendak Allah Ta'ala. Mustahil adanya bumi dengan tak ada kehendak Allah Ta'ala. Maksudnya, mustahil adanya tanah rombau ni contoh dia, kan, tanpa kehendak Allah Ta'ala. Jadi setiap apa yang ada di dalam alam ini, kan, setiap apa yang ada, matahari, bulan, bumi, planet-planet dan sebagainya, semua itu atas kehendak Allah Ta'ala. Kalau benda tu ada, kan, tapi Allah tak berkehendak, itu mustahil. Mustahil. Mustahil adanya matahari tapi tanpa kehendak Allah Ta'ala, itu mustahil. Faham tuan eh? Mana tadi? Okey, dan mustahil Allah Ta'ala dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu perkara. Macam kita boleh dipaksa, kan? Kadang kita selalu cakap, kadang kat anak kan, kita paksa, kan? Macam saya lah, ada anak koci kan, mainan dia tak susun-susun, orang suruh komis, tak komis-komis. Jadi kita bagi isyarat, nak keluar main, susun dulu mainan ke dalam rumah. Jadi dia terpaksa. Dia bukan kehendak dia susun ni mainan ni, simpan mainan ni bukan kehendak dia, tapi sebab terpaksa. Kalau tak susun tak dapat main ke dua tu contohlah, kan. Jadi tapi Allah Ta'ala tidak, tak jendu. Allah Ta'ala tak dipaksa, mustahil Allah Ta'ala dipaksa oleh kekuatan satu, oleh kekuatan lain untuk melakukan satu perkara. Dengan sifat iradah, Allah Ta'ala menentukan dan menetapkan segala perkara yang harus, yang dipanggil al-mumkinatul mutaqabilat. Itu mungkin bererti perkara yang bersamaan di antara ada dan tiada pada pertimbangan akal. Misalnya, contoh. Misalnya Ahmad akan beroleh anak. Maka anak Ahmad itu dikatakan perkara mungkin kerana anak itu belum wujud lagi. Okey. Kita katakan Ahmad kahwin dengan isteri dia. Dan Ahmad dah kahwin. Bila dah kahwin, kita kata, tak lama lagi, timang anak dah. Ataupun, apa, Ahmad ni dia dah dapat menantu, contoh. Dapat menantu. Jadi kita kata lah, tak lama lagi, timang cucu lah. Kan? Tak lama lagi, timang cucu. Cucu tu dah ada tu. Belum ada lagi. Itu nama mungkin tadi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu maksudnya mungkin. Faham maksudnya tu kan? Itu maksud mungkin lah. Tapi dalam ini, okay, dia sebut sini, apa nama, Syekh penulis mengatakan bahawa sifat iradah Allah Ta'ala menentukan dan menetapkan segala perkara yang harus, yang dipanggil mungkinatul mutaqabilat. Mungkinan mutaqabilat ni maksudnya mungkin yang berlawanan. Mungkin yang berlawanan. Dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi bila dah ada, mustahil dia tak ada. Faham ke?
Maknanya manda tu boleh katakan dah berlaku lah. Ha, nanti kita baca, kita tengok. Eh. Ado yang pertama, ado dan tiado. Ado dan tiado. Yang kedua, segala sifat. Okey. Segala sifat, segala perangai, warna dan sebagainya. Okey. Ado dan tiado tu maksudnya apa contoh? Jadi ada bagi contoh belakang ni. Ha, bagi contoh kan. Contohnya sifat ado. Ado dengan adonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bila ado, bila kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ado, maka menafikan yang Nabi Muhammad itu tak ado. Nah, itu maksud mungkinatul mutaqabilat tadi. Tapi berlainan dengan mungkin tadi dia bagi contoh anak. Kan? Boleh jadi anak Ahmad ni boleh jadi dapat anak ataupun tak dapat anak, tapi kita katakan tak lama lagi dapatlah anak. Tak lama lagi dapatlah anak sebab dah kahwin. Ha, tapi anak tu dah ada belum? Belum ni. Ha, tu mungkin. Tapi mungkin al-mutaqabilat ni maknanya kalau dah ada, maka ternafilah yang tiada. Bila dah katakan ada yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menafikan Nabi Muhammad ni tak ada. Ha, tu kau nak termasuk dalam bab jadilah. Kemudian segala sifat. Segala sifat. Sifat ni tadi, contoh ni tadi, kita katakan penutup botol ni warna putih. Maka menafikan botol, penutup botol ni warna selain daripada warna putih. Ha. Boleh tak kita katakan botol ni penutup ke warna putih? Tiba kita kata penutup ni warna hijau, hitam. Tak boleh. Sebab dah memang jelas penutup botol ni warna putih. Ha. Okay. Kemudian segala masuk. Tahun, bulan, minggu, hari, jam, minit dan saat. Bila dah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Lahir pada 12 Rabiul Awal. Maka menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir pada tahun banji. Lahir pada tahun 2000 contohnya. Nah, itu maksud tadi. Nah, mungkin mutaqabilat yang ada ataupun tiada tapi berlawanan. Bila kata ada, ada. Menafikan tiada. Kemudian segala tempat. Kalau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, maka ternafilah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Madinah. Ataupun nafilah, ternafilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lahir di Malaysia contoh kan. Ha. Ni kena hati-hati dan tuan ni memang ada orang kata apa? Apa? Yang baru ni tu isu apa, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kaitan dengan orang Melayu dan sebagainya. Ha, tu kena hati-hati lah tuan eh. Ya, tak betul tu. Ya, sebab dah banyak kita-kita Arab apa semua dah nyatakan lah. Sayyidah Khadijah ni bangsa Quraisy. Bila kita tengok susu galuh Sayyidah Khadijah tu bersambung sampailah kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi dan keturunan Rasulullah ni kita sedia maklum bersambung sampailah kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim. Tak ada kono-kono pun dengan orang Melayu, orang Melayu tak ada. Ha. Wallahualam lah cerita tu, wallahualam. Tapi itulah tuan. Kalau katakan ada kono-kono Melayu tu macam mustahil. Sikit ni dah dua lagi. Segala pihak. Itu atas, bawah, depan, belakang. Kalau dah katakan kursi ni di bawah saya ataupun belakang saya, maka menafikan, ternafilah kursi ni ada ke kanan, kiri, depan, atas, bawah. Ha. Dan yang keenam, segala kadar, panjang, pendek, kecil, besar, ringan, berat dan sebagainya. Bila dah katakan sederhana tinggi, sederhana tinggi lah kan. Kalau dah katakan kadar dia sekian, sekian lah. Nafikan lah. Kalau kata harga RM5, RM5 lah. Menafikan harga sampai RM1, RM2 contohnya. Itu benda yang dinamakan istilah dia mungkin al-mutaqabilat, iaitu mungkin yang berlawanan. Bila ada sesuatu, menafikan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung baliklah bab berodah ni. Mohon ampun dan maaf dan kata terkasa bahasa yang baik kepada Allah yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aku lupa di hadat. Astagfirullah azim ni wakum. A'udzu billahi syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin.
رزقنا فهم النبيين وحنز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا يا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.